Pemirsa, perjalanan yang cukup panjang membawa saya ke sebuah kafe yang begitu tradisional yang berada di pedalaman Bogor. Ini merupakan Lengkah Coffee yang berada di Tajur Halang. Dari stasiun Bojonggede, Anda cukup menggunakan kendaraan bermotor sekitar 20 hingga 30 menit dan Anda akan sampai di kafe ini. Perjalanan yang cukup panjang langsung terbayar lunas karena kafe ini ternyata sama indahnya dengan yang ada di foto. Terletak di bawah pepohonan jati, kafe ini membawa vibe seperti di Yogyakarta dan Anda bisa bercengkrama dengan seekor luwak di sana. Semakin sore kafe ini semakin syahdu, didukung dengan udara yang begitu sejuk, tidak panas dan membuat kita nyaman berlama-lama di sini. Untuk rekan-rekan muslim jangan khawatir karena di sini disediakan sebuah musola lengkap dengan sarung dan mukena. Kafe ini menyediakan berbagai menu, salah satunya adalah bir Sunda, kemudian ada pula non kopi yaitu Yakult dan Mangga, dan sayangnya makanan beratnya hanya ada mie saja. Ini merupakan mie yang dipadukan dengan bakso, ada pula mie yang dipadukan dengan telur dengan harga Rp15.000 saja satu mangkuknya. Lengkah Kopi Kebun Jati buka pada pukul 1 siang hingga 11 malam dan cocok sekali untuk Anda menghabiskan waktu luang bersama rekan-rekan Anda. Dan kafe ini dapat Anda akses di alamat berikut.